baju apa lagi? Baju. Kok kayak gak ada yang kangen sama gue ya? Udah biasa kayak ditinggal-tinggal ya? Lama sih, gimana? Kalau saya gratis, cepetan, dibentak, tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Kenapa bangun, Sus? Mau adek? Ya neneng banyak, neneng banyak ya. Udah, dia udah jam segini tuh biasa abis maghrib tuh dia udah teler. Cuma dari kemarin tuh rada-rada apa namanya nggak mau nyusu. Wah ini makanan banyak nih. Kan di rumah nggak ada siapa-siapa. Buat kantor aja deh nih, tolong deh bawa ini. Bawa-bawain aja ke kantor nih. Nah, iya benar. Bawa-bawain aja di sini enggak kemakan. Kayak mau cek kantor tapi sebentar. Isi dulu, gue tuh lupa belum makan ya. Di sini ada untung ada kue juga nih. Pi. Nah. Makan kue deh, lapar. Bisa pakai masker dulu. Enggak boleh lupa walaupun cuma ke kantor cuma sebelah. Tetap harus pakai masker. Dan selalu ya, aku biar nyaman pakai masker, selalu pakai Fresh Care Patch. Ya. Kalau aku biasa pakai dua, jadi mantep gitu. Ya. Nih, belum yang bagi yang belum tahu, Fresh Care Patch ini tuh mengandung aroma eucalyptus oil dan juga peppermint oil. Nah, ini tuh bisa berfungsi sebagai aromaterapi dan juga sekaligus antiseptik. Jadi itu bisa bikin nafas tuh langsung segar gitu. Gitu. Padahal ini baru benar-benar ditempel langsung enak gitu. Nah, selain itu tuh bisa melegakan pernafasan juga hidung yang tersumbat. Ini mantap banget. Wanginya benar-benar tahan lama. Jadi ini bawa aja deh yuk. Buat pagi-pagi deh. Mis kalian bawain juga masker patch nih. Supaya anak-anak pada pakai juga nih. Nih guys, nih ada makanan nih. Wee. Tapi bohong. Iya. Enggak, tapi apa? Tuh, ini jangan lupa nih. Ya. Nih buat ngemil nemenin kerja. Jangan lupa juga nih pakai Fresh Care Patch nih. Fresh Care Patch. Ini pakai di masker biar enak nafasnya. Kan lu kalau abis makan jengkol enggak enak kan? Jujur, apa emang udah enggak enak bau mulutnya? Jadi saya kemarin meminta lu habisin. Banyak lu mah diembat sendiri dong. Beli dong. Ini sekarang gini, bos mana ya, perusahaan mana datang ke kantor gitu. Datang bawa makanan, lihat tuh udah tersedia tuh, lihat tuh isinya tuh makanannya tuh, lu buka deh nih dikasih tuh. Ini biar lu tempel-tempel biar segar. Pakai dulu Bib, aneh. Ini kan kita dikasih gini biar betah pakai masker. Betul. Sama betah kerja itu yang paling penting tuh. Pakai yang dinosaurus. Koala. Oh ini koala. Koala. Sama yang ini ada daun. Nah, min. Tuh. Segar kan? Udah nggak bawa mulut lagi kan? Enggak mbak. Mbak, ini kita mau ngucapin dari Power Ranger, makasih. Ya, sama-sama ya. Cuman segini mbak. Maksudnya ya ini doang kan? Ya, nanti ya. Beli lagi lah. Oh iya, makasih ya udah bawain makanan tuh, sama Fresh Care. Boleh bawa pulang kan mbak? Boleh, lo bawa deh. Biasa gitu. Biasa. Nih kan ini udah dikasih stok nih, tapi nanti kalau misalnya abis pada beli ini harganya murah cuma 10.000 ya. Nih 10.000 ini segini nih. Isinya nih. 2 ya. Isinya 2 lembar kayak gini nih. Nih, tuh. Nah totalnya ada 12 patch. Oke. Dan ini tuh juga kemasannya higienis banget, kalau misalnya udah selesai dipakai tinggal ditutup nih, tuh. Ziplock. Ini ada ziplocknya. Jadi aman. Aman. Gak usah mantul. Dibuka juga yang itu. Pake. Oh, disuruh pakai. Oh, bisa aja loh. Bisa aja. Mau pakai ini? Terima kasih, Nang. Udah ya, gue atas dulu ya. Laper guys. Makan dulu. Bikin telur. Telurnya gosong.
masukin telur, pakai mau makan pakai telur, pakai ini apa namanya? Nugget, dipakein nugget balado. Sambelnya? Itu sambel sasi. Oh. Kemarin dikirimin. Sebenarnya udah sering pesen, cuman ini kemarin dikirimin. Jadi punya stok lagi. Oke. Okay. Hah? Udah tinggal gitu doang. Ayam gitu bisa kan? Iya, tinggal ayam, udang. Kadang-kadang tuh udang gua suka masak udang. Jadi deh sarapan, nggak sarapan sih ini guys, udah gini. Hai. Hai apa? Hai adek. Adik, adik mau ngevlog. Adik mau ngevlog. Adik mau ngevlog. Adik ngevlog sama siapa, dek? Adik mau gantiin AA. Hai guys. Hai guys. Aku Rayanza guys. Halo. Aku hari ini. Kamu hari ini mau ngapain? Jik. Ayo jik. Yo ampun. Mau dilutu-lutuin. Tuh. Ya Allah, pasti si Rafathar ngakak sumpah ini tuh. Hah? Ah, lucu kan? Bukan ini Baby Yoda. Ini Baby Yoda, terus ini. Jadi kayaknya NASA deh. Tuh. Adek. Ya kan? Lucu. Masih gede lagi. Itu apa? Polisi deh kayaknya. Tapi guysnya, oh ini gede juga. Tuh jadi polisi, ya kan? Topinya. Ampun polis. Tahu nih kayaknya. Dia nanti kalau buat ulang tahun ya. Ini bisa nih. Aduh tuh apa? Nah, ini kayaknya lebih kecil. Ini kayaknya bisa nih. Apa? Baby Yoda. Ya. Dia udah ngelirik aja nih Andi. Siapa ini gue nih? Ya ampun, Nek. Tunggu panggil ya. Hai. Kayak pake yang di Sunggol Kong itu. Mana pedangnya? Mana pedangnya? Lucu gak? Mana pedangnya? Pedangnya mana? Nanti nyusul AA pedangnya. Mana pedangnya tapi? Gak ada, adanya cuma bajunya doang. Ini A liat. Ini bajunya nih. Diem aja gak ngerti dia. Kostum-kostum gitu buat adek. Ini mau buat deh. Buat ini lucu enggak? Ini. Ada mau buat ini. Mau dibeliin yang gede. Nah, awas enggak dipakai ya. Nanti mama beliin ya ini ya, sama-sama adek ya. Ini apa nih? Ini buat baju polisi. Mau dibeliin baju ini? Ya. Ini. Enggak. Ya udah lepas. Guys, nih hari ini AA pulang. Jadi tadi dia telpon. Dia bilang siapin gue mau ngasih surprise ke Gigi. Nah ini kita lagi tungguin. Tadi sih dia udah telpon bilang udah mau sampai. Tinggal kita tungguin dia sampai. Pintu udah kita buka. Nanti tinggal dia masuk. Terus, oke? Okay? Oke, guys, aku udah pulang. Wih, banyak banget yang ngasih-ngasih bunga ya. Ternyata sebenarnya aku jelasin dulu ya, guys ya. Aku ini sebenarnya alhamdulillah karena kemarin sebenarnya gara-gara kasus Om Riko naik, aku dapat pesan dari Menkes. Sebenarnya kalau kita habis bercengkrama sama orang-orang yang kena COVID. Karena gue tahu pas ulang tahun tuh kan ada nyokap, ada adik-adik. Gue tuh harus menghindari karena masa inkubasi itu 3-7 hari.
ya gue juga kemarin tuh dalam kondisi antara kena dan gak kena. Tapi alhamdulillah, jadi ya mungkin karena udah booster ya jadi kena. Jadi CT-nya naik sempet, turun, naik, turun. Jadi ah udahlah, gue mengamankan diri. Jadi ya itulah buat teman-teman juga. Ya kita satu minggu, kalau kata Menkes sih, kalau kita pun negatif, tapi badan kita udah mulai enggak, itu kan masih inkubasi karena kita kan booster kan. Jadi ini juga biar kita tuh jaga semuanya. Ya udah isoman aja 5-7 hari. Ya alhamdulillah sih dicek negatif, 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 negatif. Ya udah akhirnya pas sudah 7 hari ya gue pulang. Gue udah kangen banget sama rumah Andara, guys. Dia ada di mana? Sayang, selamat ulang tahun. Ngapain pulang? Kok gitu sih, orang pulang nggak boleh. Aku kangen. Bohong. Bohong, bohong dari mana sih? Bohong. Aku tuh menjaga keluarga, kata Pak Menkes. Kalau misalnya kita bercengkrama, ini aku kasih tahu, bercengkrama sama orang isoman, apa yang kena itu tuh 5-7 hari. Kamu kayaknya nggak kangen ya sama aku. Avatar tuh nangis tahu kemarin. Kamu nggak kangen? Nangis, Avatar kangen sama Papa. Kamu gimana kena ulang tahun nggak sama aku? Gitu sih. Kayaknya nggak suka. Sini ada yang lucu banget, lihat sini. Si, lucu banget. Lucu banget adanya. Ya cepetan sini dulu. Itu lihat adanya mak, bawa pakein baju itu Dumbo. Lucu banget, coba. Dumbo? Iya. Pakai baju Dumbo coba lihat deh. Oh, kita ini ikan cupang. Apaan sih? Apaan sih? Ih, apaan sih Michael? Apaan sih Michael ini? Kemarin kangen loh papa. Iya. Bilang apa sama papa kangennya? Hah? Bilang gimana? Hah? Malam nangis? Iya. Gimana nangisnya? Kangen, kangen sama papa gitu? Iya. Cuma dicium dong. Sedih gak? Kata mama, malam. Apa? Pakai juga boleh coba. Kok kayak nggak ada yang kangen sama gue ya? Udah biasa kayak ditinggal-tinggal ya? Lama sih, ya Allah, lama dari mana sih? Orang juga sedih, emang di sana nggak sedih apa? Dadah! Sedih lah. Iyalah. Itu buat adek. Kayaknya pada nggak ada yang kangen sama gue, biasa ya, aja kayaknya. Kayaknya biasa aja guys, gue datang. Tuh adek tuh, kamu kangen sama adek. Ini masih inget gak sih sama papanya? Om, panggil om. Om, sini om. Ma om dulu. Udah papa lihat tiap hari nih. Tiap hari papa lihat wajahnya. Iya sayang. Tiap hari papa lihat wajahnya, iya. Lucu ya. Jangan dilutu-lutuin, dia udah bisa ketawa ngekek kayak tadi ya. Aduh. Kangen gak sama papa? Kangen. Ah, ketawa. Aduh, ketawa. Siapa nih? Halo, Om. Ini bukan Om, ini papanya. Halo, Om. Gini, Om.
akhirnya aku pulang, tapi kayaknya gak ada yang rindu sama aku, guys. Masa gitu? Iya. Kenapa lu yang jemput? Oh, di sini. Wah, batuk nih. Ah, ulang tahun kemarin Mbak Gigi kasih dolar. AA belum kasih apa-apa. Sorry ya. Semenjak AA gak ada, kita ada dolar dikasih. Kamu kamu ngasih kado aku mobil, makasih ya. Aku nanti ngasih kamu juga sesuatu. Ya, tunggu aja. Apa sayang? Apa sayang? Apa sayang papa? Oh? Coklat kala kala kala. Wih, ketawa dia. Acakala kala kala kala. Dipeletin. Gitu. Ah, kamu tidak rindu dia sama aku. Adik. Pak diliatin, Pak. Pak diliatin, Pak. Pak diliatin, Pak. Sayang. Aduh. Ada. Ya, terus aku lihat banyak banget bunga di bawah ya. Iya, kamu belum bilang makasih. Hah? Udah digesorin. Terima kasih buat semuanya sudah mengucapkan. Alhamdulillah. Jadi aku tuh sebenarnya sayang. Sebenarnya tuh aku tuh nggak positif. Jadi aku maksudnya ya takut kan, selama di sini kan banyak tim, Om Rikonya lagi naik, ada orang tua. Ada ulang tahun kan, ada adik-adik. Aku tuh zoom sama Pak Menkes tuh dibilangin, katanya ya udah sebagai percontohan kasih tahu dong Raffi kalau 5 sampai 7 hari kalau orang kena itu misalnya bercengkerama, ya udah harus sayang sama keluarga, apalagi kalau ada anak bayi, ada orang tua, isoman aja dulu 5 hari karena kan masa inkubasinya kan beda-beda. Ada Om Rikon tuh ada yang 1-2 hari. Kalau yang mungkin yang masih ada delta tuh bisa 4-5 hari sampai 7 hari. Jadi aku tiap hari CT-nya memang gitu, bener aku tuh ngerasain loh. Tutek, tinggi tiba-tiba CT-nya sempat 36. 37. 37, 36. Positif lah 36. Enggak, 37 36 tuh belum positif, 37, 36. Terus 35 lewat. Abis itu naik lagi untungnya. Gitu. Jadi bener-bener jaga, karena untungnya makanya itu gunanya booster. Gunanya booster, gunanya vaksin. Iya, gunanya booster, gunanya vaksin sama yang udah pernah kena. Jadi antibodinya tuh melawan. Tapi bisa juga kita kena dua kali, bisa juga kita kena tiga kali. Ya deh, kemarin sih bilang mau pulang. Kirain tahun depan. Jadi ya. Adik ingat papa? Ingat ya? Masih nenek ya? Ya, masih deh. Adik mau pulang.